Swastiastu. Om, Om. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat semua. Dan bagi Anda yang saat ini masih stay atau tetap di rumah saja, hari ini sore hari ini kita uh, kembali hadir dalam dialog spesial. Ya, yeah, pemirsa dengan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali, tentunya uh, tujuan program Nangun Satkerti Loka Bali akan <tuh> dirasakan dan memberikan efek sosial dan ekonomi pada masyarakat luas di samping guna pelestarian adat budaya di Bali. Nah, bagaimana sosialisasi Nangun Satkertilo ke Bali menuju Bali era baru di Kota Denpasar menjadi topik kita pada sore hari ini bersama dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Yang langsung saja saya sapa yang pertama, beliau merupakan Kepala Bapeda Bali, Bapak Wayan Wiyastana Ikaputra, Om Swastiastu. Pak Om Swastiastu, Bapak Wayan Dados, Om Sehat, Swastiastu, ya? Pemirsa Bali TV dimanapun berada, Astung karo sehat, sehat ya. selalu sehat. sehat, sehat. Sendiri ya. Baik. Terima kasih Gak. sekali sudah hadir di studio pada kasih. sore hari Gak. ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sosialisasi nangun sakerti loka Bali menuju Bali era baru, khususnya di kota Denpasar. Dan yang pastinya hari ini kita pun Gak. sudah kedatangan seorang uh, bendesa adat dan beliau merupakan bendesa adat Pedungan, sekaligus ketua Komisi 4 bidang kesejahteraan sosial DPRD Bali. Ada Bapak Gusti Putu Budiar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jasa. Rahajang sore nalar ring pemirsa Bali TV ring wewidangan Bali. Ya, hmm. Baik, baik. Saya ke juru uh, Jerubun Desa Dumun, nge, yeah. Dumun, nge. Kita mengetahui banyak, begitu banyaknya uh, <laughs> uh, luas di Kota Denpasar ini sendiri, kemudian kita hari ini khusus mendatangkan desa adat Pedungan ini sendiri, yeah. bisa diceritakan sedikit tentang uh, profil dari desa adat Pedungan sendiri, desa. Eh, desa adat Pedungan itu uh, letaknya kalau kita lihat letaknya di Kecamatan Denpasar Selatan. Yeah. Uh, mungkin wewidangannya berada perbatasan antara desa adat Sesetan mm -hmm. yang di sebelah timur, kemudian di sebelah uh, baratnya ada desa adat Kepon desa adat Pemogan, mungkin di sebelah utaranya kita masuk ke Desa Adat Denpasar gitu. Nah, di sebelah sebelah selatannya itu Penepi Siring, mm -hmm. itu pelabuhan Benua itu. Yeah. Ya kita ada di sana di bawah bidangan pedungan kebetulan mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Baik baik dari begitu luasnya dari desa adat pedungan ini sendiri tentunya banyak potensi uh, yang yang harus diangkat ke permukaan tentunya yang menjadi ya. bisa dikatakan dari desa sendiri yang bisa memberikan efek uh, kesejahteraan Betul. bagi perekonomian khususnya Betul. bagi masyarakat desa Betul. nanti kita bahas Betul. <laughs> baik ya. baik kita rehat sejenak pemirsa jangan kemana-mana nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang bagaimana sosialisasi nangun Saketi ke bali menuju bali era baru tentunya khususnya di kota Denpasar dan ya, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami berpartisipasi di 03618948400 dan juga di No Tiga lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Khusus Nangun Satkerti Lokabali mewujudkan Bali era baru tentunya untuk Kota Denpasar. Nah, nanti kami juga akan mengajak Anda bergabung di 03618948400 dan juga di 03618948401 masih bersama Bapak Wayan Wiastana Ika Putra, beliau merupakan Kepala Bapeda Bali dan sekaligus juga kita hadirkan Bendesa Ada Pedungan Bapak Gusti Putu Budiarte yang sekaligus Ketua Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Bali tentunya. Baik, saya ke juru uh, Jero Bendesa dulu. Jero Bendesa dengan luas ...dari desa adat Pedungan ke sendiri tentunya... ...ada potensi desa yang bisa diunggulkan... ...di desa adat Pedungan ini sendiri? Uh, begini, uh, desa adat dengan sekarang sudah diterbitkannya... ...perda nomor 4, uh, sekaligus implementasinya kan ada pergub... nanti pergub yeah. nomor 34. Nah, di sana memang sudah diarahkan oleh pemerintah... ...bahwa di setiap desa adat... Diwajibkan ada kewajiban, dan sekaligus nanti di sana ada otoritas uh -huh. untuk membentuk uh, badan usaha milik desa adat. itu. Nah, kebetulan di perda itu kan sudah dipapar, dijabarkan semua. Nah, seluruh potensi desa adat itu dikembangkan nanti untuk menjadi uh, semacam anggaran yang akan dijabarkan lewat APBD desa adat, uh -huh. sehingga seluruh, seluruh proses program-program yang akan nantinya di... Uh, sosialisasikan dijalankan dalam rangka meningkatkan kemajuan dan uh, penguatan desa adat. Itu sudah digambarkan di sana. Nah, salah satu potensi, misalnya kebetulan kita punya uh, yang paling kuat sekarang, kan ada LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Itu kita kembangkan terus, dia uh -huh. kita kembangkan terus, karena kalau saya mengatakan LPD itu adalah satelit ekonominya desa adat. Ya, coba kita bayangkan kalau misalnya LPD tidak berkembang. Jadi coba aja lihat desa-desa yang LPD-nya tidak bisa berkembang. Dia akan sulit itu memanfaatkan potensi itu. Nah, yang lain-lainnya mungkin uh, terhadap penggalian uh, potensi desa itu banyak sekali. Banyak ya seperti contoh kita punya uh, apa namanya tempat-tempat uh, usaha, kita berkoordinasi dengan mereka pengusaha-pengusaha yang ada di desa adat nah juga kita juga bisa menggarap itu seperti misalnya toko-toko uh, tradisional nah, toko kita sebenarnya ingin uh, menjalankan toko tradisional kalau kalau yang sekarang kan banyak yang tumbuh toko modern mm -hmm. nah kita akan munculkan itu toko-toko tradisional keinginan kita akan kesana mengarah nanti adalah yeah. nah, artian tidak menyaingi tetapi persaingan sehat muncul di sana kan jadi kita bisa menyiapkan potensi-potensi potensi produk-produk potensi, potensi lokal di sana bisa kita jual uh, terhadap potensi-potensi masyarakat kita Kramo kita yang ada di desa mm -hmm. itu salah satu contoh mungkin yang lainnya juga banyak mm -hmm. gitu. untuk dikembangkan menjadi uh, anggaran yang kita akan pakai untuk pemajuan dan penguatan desa adat gitu. jadi bisa dikatakan ini yang menjadi unggulan dari desa adat pedungan ini sendiri selain potensi-potensi uh, yang lainnya ini sendiri adalah adanya LPD oh, yang LPD. ada di desa tersebut yang yeah. seperti kata pak uh, Jero Desa ini sendiri yeah. LPD merupakan satelit ekonomi, satelet desa, ekonomi saya tahu itu sendiri. Itu, itu hmm. sangat luar biasa peran hmm. mereka itu. Hmm. Sudah berapa lama LPD di Desa Adat Pedungan? Kalau Adat saya, <laughs> ini kalau saya kebetulan kan baru empat tahun menjabat hmm. di Desa Adat. Okay. Jadi sudah saya coba lihat ternyata memang LPD Desa Adat Pedungan sudah hampir 30 tahun berdiri. 30 tahun. Nah, hmm. jadi dari Perda LPD itu 20% Keuntungan LPD itu dibawa untuk membangun desa, gitu. Nah gitu, 30 persen, eh, 20 persennya. Jadi misalnya kalau dia untung 1 miliar, berarti 20 persennya 200 juta sudah bisa dimanfaatkan untuk membangun desa. Itu bayangkan kalau keuntungannya berlipat-lipat, berarti yeah. 20 persennya kan berlipat-lipat juga dia, gitu. Mm -hmm. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Jadi gitu. 30 tahun perkembangan LPD Desa Adat Pedungan ini sendiri, uh, ada... Tips gak sih, jeruk bendesa yang walaupun baru beberapa tahun nih menjabat niki sendiri, jerum desa caranya agar bisa berkembang seperti itu bisa menjadi influence bagi desa-desa adat lainnya. Mungkin nanti, ya. kita punya cara tersendiri, gitu hmm. dalam rangka strategi lembaga ini untuk bisa berkembang dan maju. Gih. Mungkin setiap ada perayaan hari ulang tahun, kita kasih insentif kepada para penabung atau kepada para peminjam, hmm. kita kasih insentif. Dan kita setiap saat mensosialisasikan bahwa bahwa LPD itu sangat penting mm -hmm. untuk membangun desa adat kita itu. Jadi Kramo kita sih sudah sangat percaya itu. Bahkan cenderung mereka mengambil uangnya yang ada di tempat lain, di lembaga lain, dibawa ke LPD sekarang itu. Mm -hmm. mm -hmm. nah. Jadi eh, Sdm-nya pun eh, bisa dikatakan sudah dipersiapkan betul-betul betul. nah apalagi dalam rangka kita akan mengembangkan lembaga ini kan 5% dari keuntungan itu ada e, semacam biaya untuk meningkatkan SDM karyawan karyawati kita gitu mm -hmm. itu mm -hmm. nah. baik kita kembali ke topik kita yaitu terkait program nangun sakit Bali dan <laughs> yang bisa dikatakan misi dari atau visi misi dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri, sejauh ini sudah seperti apa perjalanan uh, program Nangun Sakerti Kerti Loko Bali ini sendiri di Desa Adat Pedungan? Nah, sekarang desa. kita berbicara tentang konsep atau program yang ada di pemerintahan Provinsi Bali, kan visi misinya adalah uh, Nangun Sat Kerti Loko Bali um, uh, pola, berdasarkan pola ini, uh, semesta, semesta berencana nah, gitu PPNSB, pola pembangunan semesta berencana nasional. Nah, itu uh, sudah dijabarkan nanti pola ini menuju Bali era baru dijabarkan dalam bentuk berda nomor 4. Perda nomor 4 ini adalah penjabaran dari program visi dan misi Gubernur Bali uh -huh. di mana terjadi penguatan dan pemajuan desa adat. Implementasinya adalah itu ada Pergub nomor 34 tentang tata kelola pemerintahan desa adat. Itu sudah berjalan tahun ini sudah mulai Nah, sudah mulai dan dibantu sekaligus dalam penganggaran itu eh, di APBD desa adat itu 300 sudah dicairkan oleh Bapak Gubernur ya 300 Januari awal sudah cair itu makanya kita yang punya potensi di desa adat menjabarkan program-program bangun -program satker Loko Bali itu dalam bentuk program ke masyarakat eh, seperti misalnya eh, program di pelemahan program di pawongan program di parayangan nah, ketiga konsep Trihita Karano yang Uh, memang konsep uh, Hindu itu memang dijabarkan di dalam Pergub nomor 34 itu lewat uh, APBD desa adat gitu. Dijabarkan seluruhnya contoh misalnya di uh, Pawongan. Nah, kita membentuk uh, paikatan pemangku. Pemangku pem, paikatan pemangku ini kita tingkatkan SDM-nya lewat program-program ini. Ya, kita tingkatkan SDM-nya bagaimana dia berperan sebagai uh, pelayan masyarakat di bidang uh, keagamaan, kepemangkuan, gitu. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, di bidang ketertiban dan keamanan desa adat. Kita juga membentuk paiketan uh, Parum pecalang desa adat bersama parun pecalang banyar, gitu. Uh -huh. Itu kita jabarkan di sana bagaimana supaya wewidangan desa adat itu betul-betul mendapatkan keamanan dan ketertiban. Di samping juga, peran dan fungsi lainnya di pawongan itu adalah Bagaimana, karena ini kan kramo tamu. yang namanya yeah. kramo tamu kan di Denpasar ini kan banyak. Mm -hmm. Nah, inilah tugas dan fungsi kita mendata dan sekaligus menertibkan kramo tamu. Sehingga jelas ya, kramo itu jumlahnya berapa? Kramo pengarap jumlahnya berapa? Jelas, semuanya, mm -hmm. begitu. Jadi, disinilah letak kita bisa mengkondisikan bahwa jumlah, ah, jumlah kramo tamiu yang ada di bidang kita begitu besarnya, hampir besar sekali ya. Sedangkan kramo pengarap kita mungkin lebih kecil hampir perbandingannya antara 40 sampai 60 persen di sana. nah makanya didata, dan di data dan setiap tiga bulan sekali mereka harus mendaftarkan diri. Nah, dia kramo ini harus mendaftarkan ke desa gitu lewat ila kita nama surat tanah lapor diri itu hmm. sudah jelas itu sesuai dengan uh, instruksi dan arahan dari majelis desa adat uh, di Kota Denpasar. Gitu. Hmm. Hmm itu kalau kita berbicara tentang pawongan. Pawongan. Nah, yeah. sekarang kalau kita berbicara tentang pelemahan. Mm -hmm. Nah, pelemahannya adalah bagaimana kita uh, supaya bisa ke, kes, kesucian dan keseimbangan alam ini bisa dijaga di wewidangan desa adat. Itu yang mm -hmm. penting. Karena seluruh sumber uh, alam ya, itu baik itu dia sumber alam, uh, sumber laut dari laut, nah itu semua harus kita jaga. Ah, lewat lewat nantinya kita melaksanakan upacara misal kalau di laut ngulang pekelem mm -hmm. gitu. Kalau kita melaksanakan kegiatan melasti gitu misalnya tawur dalam rangka merayakan hari raya suci Nyepi, kita melaksanakan pekiesan melasti gitu. Semua adalah uh, dasarnya untuk men menyeimbangkan kesucian alam itu yang salah satunya sebagai sumber mata pencaharian kehidupan kesukertan Kramo di sana mm -hmm. gitu. Nah sehingga seperti itu kita tetap jaga itu Jaga alam kita Nah kalau di parahyangan, parahyangan adalah ketika sekarang misalnya kita eh, akan melaksanakan kegiatan upekare Karel untuk memohon kepada Ida Sang Yang Widi Supaya kerama kita tetap dilindungi oleh beliau Kan gitu supaya kita damai Uh, kramo mudah uh, apa, melakukan kegiatan secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Nah kita setiap dua uh, setahun sekali dua kali melaksanakan puja wali tiga yang uh -huh. Nah itu kita jabarkan nih uh, dalam bentuk bagaimana supaya kramo itu tetap berada dalam situasi terlindungi dan damai dan damainya dalam artian bagaimana dia bisa memberikan kehidupan tidak terganggu oleh hal-hal itu baik dia di skala maupun di skala gitu semua bisa berjalan dengan baik gitu itu yang dipahayangan mm -hmm. seperti itu Baik, ini sudah jelas sekali. Iya, uh, bisa dikatakan uh, program Nangun Saketi ke Bali ini sendiri sudah dijalankan di desa Oh sudah ini sudah sangat berjalan ini. Hmm, okay. saya berjalan. ke Bapak, Bapak Kepala Badan Niki sendiri, Bapak Bapak, uh, Bapak Wayan. Ini kalau kita berbicara reas, realisasi ini sendiri, realisasi program Nangun Saketi ke Bali uh, saat ini seperti Nabi Niki saat hmm. ini. Terima kasih, Bli Skodano. Pemirsa Bali TV dimanapun berada untuk Implementasi PC Nangun yeah. Satkerti Bali Secara dayura secara hukum kan baru berusia Satu, satu setengah tahun, tahun. Mm -hmm. Jadi semenjak Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Dilantik tanggal 5 September 2018 yeah. Jadi 5 Maret 2020 ini uh, Berusia masa jabatan Beliau sudah berjalan Baru berjalan satu setengah tahun Namun demikian dengan komitmen Yang tinggi kemudian didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di Bali. Ya, PC ini terlebih lagi beliau juga adalah ketua Komisi 4 yang ikut merumuskan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan implementasi PC ini di lapangan. Ini kita sudah lihat capaian-capaiannya, Bli Sukodana. Jadi satu setengah tahun ini berdasarkan hasil BPS, kemudian juga ada data yang diturunkan dari Bapenas, ini kita cukup berbangga, kita sangat berbangga. Beberapa capaian indikator makro pembangunan Bali semenjak visi ini digulirkan dengan beberapa programnya yang strategis. Yang tadi salah satunya Jero Bendeso yang juga ketua Komisi 4 sudah bercerita tentang implementasi strategisnya peran desa adat di Kota Denpasar. Yeah. Jadi tingkat kemiskinan kita salah satunya. Jadi tahun 2019 ini tingkat kemiskinan Bali persentase penduduk miskin hanya 3,61%. Ini terendah sepanjang sejarah. Dan untuk peringkat nasional, kita masih nomor dua di bawah DKI Jakarta. Tetapi dari jumlah penduduk miskin, kita yang terendah. Nah ini capaian yang luar biasa, artinya satu setengah tahun dengan program-program strategis, ini pencapaian untuk penurunan angka kemiskinan ini sudah bisa kita wujudkan. Uh -huh. Nah demikian contoh yang kedua adalah angka pengangguran. Pengangguran di ya, akhir tahun 2019 kita di angka 1,57 persen. Ini terbaik nasional. Artinya jumlah-jumlah pengangguran terbuka Sengat di Bali lagi, ini paling rendah di Indonesia. Artinya napi bahwa tahun 2019 ini lapangan kerja yang tersedia sudah mampu menampung angkatan kerja kita di Bali atau sebaliknya. Kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja kita ini mampu terserap di dalam dunia kerja. Nah, kemudian indeks pembangunan manusia, NANIKI adalah kumulatif dari capaian di bidang ekonomi terutama Uh, pendapatan ekonomi masyarakat dan kemampuan daya belinya, kemudian juga untuk tingkat pendidikan, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan, ini indeks pembangunan manusia kita terus meningkat, terakhir kita di angka 75,41 indeksnya. Dan ini kita nomor 4 nasional. Artinya secara kualitas yang diwujudkan oleh indikator makro pembangunan kita ini, satu setengah tahun implementasi PC Nangun Sat Kertilo ke Bali, ini kita meningkat terus beli suka mm -hmm. Nah ini suatu yang mengembirakan. Nah kalau kita balik sekarang kepada makna dari visi dan saat kertilo ke Bali itu, yeah. kan adalah menjaga keharmonisan dan kesucian alam Bali beserta segala isinya. Jadi menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali dengan segala isinya. Nah inilah yang kita gali sekarang. Kita gali salah satunya melalui produk strategis tadi Perda Desa Adat di Bali Perda Empat nah inilah yang kita galakkan sekarang bagaimana supaya pemberdayaan komunitas adat kita desa adat kita betul-betul bisa kita wujudkan sebagai tidak hanya lokomotif ekonomi tetapi juga dalam rangka pemberdayaan atau peningkatan kualitas Sdm kita di seluruh pelosok Bali. Mm -hmm. Baik, itu uh, kalau kita berbicara tentang capaiannya itu. Capaiannya itu. itu. itu baik, ya. baik. Pak uh, atau Jero Bendeso dan juga Bapak Wayan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita rehat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali nanti dengan topik kita yaitu bagaimana sosialisasi nangun satgas di ke Bali di Kota Denpasar dan yang pastinya nanti kami juga akan mengajak anda berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, terima kasih ada yang baru saja bergabung bersama kami Masih dalam dialog Nangun Satkerti Atau sosialisasi Nangun Satkerti Loko Bali Wujudkan Bali Era Baru Dan sebelum kita lanjutkan dialog ini Jangan lupa untuk mengikuti polling berhadiah Nangun Saketri lo ke Bali menuju Bali Era Baru di Bali TV tentunya dengan menjawab pertanyaan. Nah caranya formatnya yaitu ketik NSKLB kemudian spasi jawaban anda spasi nomor KTP anda kemudian eh, kirim ke 082146134565 sekali lagi kirim ke nomornya ke 082146134565 ada banyak sekali. Dia yang akan disediakan untuk Anda tentunya dengan menjawab pertanyaan yang nantinya akan diberikan nanti untuk Anda. Baik, kita akan langsung uh, lanjutkan lagi perbincangan bersama Kepala Bapeda Bali dan juga ada Bendesa Adat Pedungan Nangun Satke Sosialisasi Nangun Saketilo ke Bali di Kota Denpasar. Silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 03618948400 dan juga di 03618944401. Saya ke Pak Wayan selaku ke Kepala Bapeda Bali kita akan lanjutkan lagi ini kalau kita berbicara program kebijakan hari Pemerintah Provinsi Bali bisa dilanjutkan lagi, yeah. Pak. Okay. Yeah. Terima kasih, Bu dari sisi implementasi PC Nangun mm -hmm. Sat Kerti Loka Bali ini yang meliputi tiga unsur pembangunan di dalamnya: jadi, ada unsur manusia Bali, ada unsur alam Bali, dan ada unsur kebudayaan Bali. Nah, inilah yang nanti arahnya pembangunan dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi. Mm -hmm. Nah, kemudian ketika sudah masuk kepada penjabaran. Ketika sudah masuk penjabaran ini, uh, dibagi ke dalam lima program prioritas Sukodano. dana. Yeah. Yang pertama, pangan, sandang, dan papan. Nah, ini kebutuhan dasar masyarakat Bali yang wajib harus dipenuhi, dan ini menjadi prioritas utama daerah sekarang. Mm -hmm. Kemudian, yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Nah, ini juga sejalan dengan prioritas nasional, maka manusia Bali unsur sumber daya manusia Bali ini juga harus dibangun kualitasnya baik melalui pendidikan maupun kesehatan prioritas yang ketiga adalah jaminan sosial dan ketenaga kerjaan nah yang tadi kita ceritakan dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah mm -hmm. tentu tidak tidak boleh berpuas diri maka harus terus ditekan supaya kalau bisa di Pulau Sorga ini tidak ada yang nganggur tidak ada yang miskin kan begitu nah jadi Pulau Dewata ini kita harus maju terus. Nah, kemudian prioritas keempat adalah adat, tradisi, agama, seni dan budaya. Nah, bidang ini tadi sudah dicontohkan implementasinya bagaimana penguatan desa adat kita, bagaimana Bapak Gubernur, Pemerintah Provinsi Bali didukung oleh DPRD Provinsi Bali menetapkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Mm -hmm. Ini pertama juga dalam sejarah bahwa desa adat menjadi subjek hukum. Yeah. Ya, termasuk nanti pengelolaan anggarannya, kemudian pengelolaan pembangunannya dengan segala hal terkait di desa adat itu sendiri. Kemudian prioritas yang kelima adalah bidang pariwisata. Nah, kita tetap harus menyadari bahwa pembangunan Bali, pertumbuhan ekonomi Bali ini 70% disumbangkan oleh sektor tersier. Nah, kalau kita bicara sektor pembangunan ada primer, sekunder dan tersier. Yang primer ini ada pertanian dalam arti luas, sekundernya ada industri kecil menengah, kemudian kita tidak punya industri besar. Nah, Bali kita punya UMKM yang sangat luar biasa jumlahnya dan potensi berkembangnya juga besar. Kemudian yang ketiga sektor tersier di mana pariwisata. Jadi 70%. Bayangkan kita, betapa kita Bali ini tergantung kepada pariwisata pertanian dan industri kecil menengah masing-masing menyumbangkan 15% bayangkan kalau terjadi sesuatu pada pariwisata maka terganggulah uh, struktur ekonomi kita Nah inilah yang dibenahi inilah melalui visi Nangun Sat Kertilo ke Bali struktur ekonomi ini kita coba rubah kita konsepkan berubah dengan harapan nanti bahwa pertanian akan makin kuat dengan bidang pertama tadi pangan sandang dan papan itu, kemudian pertanian dibenahi dari hulu sampai ke hilir, demikian juga kearifan kearifan lokal yang ada ini kita bangun, kita bangkitkan, kita berikan penguatan, kita berdayakan. Nah salah satunya ujung tomanya nanti desa adat. Nah, nah masuk ke parang kepada eh, keberadaan desa adat dengan Perda nomor 4 itu, beli Sukadada, ya tadi Haji Bendeso sudah memberikan contoh betapa Ekonomi di Desa Pedungan sudah bergeliat. Mm -hmm. Nah, kalau kita contohkan Denpasar, Denpasar ini kan kota metropolitan, heterogenitasnya sangat tinggi, yeah. jadi berbeda dengan kabupaten lain di Bali. Kabupaten di Bali, nah ini tentu pola pendekatan pembangunan yang kita gunakan di Denpasar harus berbeda juga dengan di kabupaten lainnya di Bali. Sosialisasi selama ini. Terima kasih Bali TV sudah memberikan dukungan yang luar biasa untuk sosialisasi ini. Sehingga kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, didukung oleh DPRD, itu sudah bisa sampai ke masyarakat. Nah kita sadari belum tentu bisa 100% masyarakat kita paham. Jadi tiang setuju Bali TV mengeluarkan puling, mengeluarkan pertanyaan. Ini kan bagian dari, dari surpi lapangan kita untuk memberikan input kepada pemerintah. Memberikan feedback kepada pemerintah nanti, sejauh mana upaya yang sudah kita lakukan untuk uh, suksesnya implementasi PC ini. Mm -hmm. Pertama, kan masyarakat harus kenal dulu. Nah, jadi sebelum kenal teman-teman atau masyarakat, keramo kita mungkin dalam penerapannya ini ada kendala dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, sosialisasi ini penting dalam berbagai bentuknya, dan tentu saja berbagai media. Baik. Dan kita dukung teman-teman media. Terima kasih Bali TV sekali lagi yang sudah hmm. memberikan wahana kepada pemerintah provinsi untuk senantiasa sela mensosialisasikan kebijakan. Baik, kita kebijakan sudah ada penelepon niki, ada Ibu Ayu dari Denpasar, Om Swastiastu Selamat sore, Bu Ayu. Om Swastiastu. Selamat sore, Om Swastiastu. Om Gih, Swastiastu durus, Bu Ayu. Ayu. ada yang ingin ditanyakan? Iya, ada durus. yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan penggunaan dana desa adat. Hmm. Uh, dalam penanganan COVID-19, berapa persen sih uh, anggaran tersebut tetap digunakan dalam penanganan COVID-19? Hmm. Oke, okay. langsung nih penggunaan dana. Langsung dana. <laughs> <laughs> nih, <ke> mantan, <laughs> di covid Ini, nih ini Ibu Ayu. Yeah. Gih, gih, ibu Ayu di Denpasar. Ini sebagai warga kota Denpasar ini begitu cintanya dengan kota Denpasar mm -hmm. ini gih. sendiri. Saya ke, tanya ke, nah, ini kita ngomongin tentang uh, alokasi dana desa adat Dubimun Niki uh, ke Bapak Pak Wayan Niki selaku Ketua Bapeda Niki sendiri di tengah pandemi ini sendiri tentunya dengan alokasi dana desa adat seperti apa ini penggunaannya? Gih. terima kasih beli Bu Ayu terima kasih. Jadi ini salah satu Masyarakat kita yang kritis ya, Artinya peduli. Iye, peduli kepada kondisi sekitar Sekaligus memberikan dukungan kepada kebijakan pemerintah nah, Jadi pemirsa Bali TV dimanapun berada Tiang jelaskan untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Bali Dengan komitmen yang tinggi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Didukung oleh DPRD Provinsi Bali kita sudah melakukan refocusing kegiatan Re artinya kegiatan-kegiatan pembangunan Provinsi Bali kita alihkan fokusnya penanganan kepada penanganan Covid-19 ini. Termasuk di dalamnya adalah penanganan dampak ekonomi dan penanganan untuk dampak sosial berupa jaring pengaman sosial. Jadi APBD kita realokasi anggarannya supaya penanganan kesehatan maupun penanganan ekonomi dan penanganan sosial dari Covid-19 ini ...mendapat dukungan anggaran yang optimal. Nah ini sudah dilakukan. Jadi dengan dukungan kemarin rapat terakhir dengan Badan Anggaran... ...dengan pimpinan DPRD sudah disetujui. Kita sudah alokasikan anggaran untuk itu dan sudah ada. Nah sekarang masuk kepada dana desa adat. Beli Sukodana dan Pemirsa Bali TV dimanapun berada. Pertama kalinya untuk tahun 2020... ...pemerintah Provinsi Bali menganggarkan dana kepada memberikan... Program kegiatan kepada desa adat masing-masing 300 juta mm -hmm. per desa adat. Per desa adat, kali 1.493 desa adat di seluruh Bali, itu jumlahnya 447 miliar. 90. Lebih 447 miliar. Nah, ketika terjadi pandemi uh, COVID-19 ini, tentu di balik uh, misi PCW Dangun ke Bali yang di dalamnya adalah pemberdayaan desa adat penguatan seluruh potensi yang ada di desa adat maka kebijakan pemerintah memutuskan 150 juta dari 300 juta alokasi dana untuk desa adat ini diarahkan untuk penanganan Covid-19 dan dampak ekonomi serta sosialnya uh -huh. demikian jadi yang 150 juta niki dibagi dua. Yeah. Nanti Ajik menjelaskan di tingkat teknis pelaksanaan. Yeah. Uh -huh. 50 juta pertama niki dialokasikan untuk penanganan kesehatan. Jadi bisa untuk pembelian masker, pembelian disinfektan, kemudian dan hal-hal dan lain yang berhubungan dengan penanganan pasien ataupun antisipasi pencegahan covid di wilayah desa dan bersangkutan. Uh -huh. Niki 50 juta masuk di nah niki kan yang kembali Dumun ada tiga fokus untuk untuk penanganan Covid ini. Yeah. Yang pertama penanganan kesehatan. Yang kedua penanganan dampak ekonominya, mm -hmm. yang ketiga jaring pengaman sosial. Nah, niki diarahkan juga supaya desa adat berperan strategis di sini. Nah, oleh karena itu dana 150 juta niki 50 juta Dipakai, dipakai untuk fokus yang pertama Niki, untuk kesehatan. penanganan kesehatan nah kemudian 100 juta yang kedua, Niki dipakai untuk jaring pengaman sosial nah sementara untuk penanganan ekonomi ini sudah ada dana dari APBD Kabupaten Kota APBD Provinsi maupun dari APBN Nah, fokus 100 jutaan niki baru diperuntukkan untuk jaring pengaman sosial. Nah, skemanya sudah diatur juga oleh pemerintah provinsi, sudah diterbitkan cuknisnya, dan sudah direalisasikan dapat dirasakan oleh 1493 desa adat kita di Bali. Uhum. Artinya memang Satgas gotong royong yang dibentuk di setiap desa adat ini diberikan Diberikan fungsi strategis beli Skodana, ya. Jadi, untuk melakukan pendataan, baik itu PMI, semeton kita yang pulang dari luar negeri, yeah. uh, kemudian yang pulang dari bepergian, mm. tidak hanya PMI, tetapi mungkin di mereka, kuliah, sekolah, dan sebagainya, ini dipantau terus. Kemudian, juga dampak-dampak ekonomi dan sosial di desa ini, Satgas Gotong Royong, yang mm. mendata artinya mm. fungsi pemberdayaan desa adat ini diejawantahkan oleh Satgas Gotong Royong di tingkat desa adat, tentu saja berkoordinasi dengan elemen-elemen lainnya, tidak bisa mm -hmm. berdiri sendiri mm -hmm. nah itu dari sisi kebijakan pemerintah provinsi Bali, jadi ada, ada dana yang memang sudah digelontorkan ke desa sudah dan dananya sudah ada di desa sudah ada, sudah ada di desa, ada, sudah, di di desa sudah. Dan, uh, sudah, bahkan desa adat sudah sudah bisa mempergunakannya, nah jadi teknisnya melewati ya, ya. Haji, setelah kejeroban desa di desa adat pedungan ini sendiri ini bagaimana dengan teknik pelaksanaannya yang sudah disebutkan oleh Bapak Wayan eh. Niki sendiri Terima kasih Pak Sukadana Karang, uh, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Jadi memang <tuk> ini suhu saya nih, Pak. Pak Wayan Karang ini. <tuk> yeah. mm -hmm. Pak beliau kadang-kadang berkoordinasi di pemerintahan provinsi Bali dengan saya kebetulan kan anggota DPRD provinsi juga. Yeah. Nah, di <tuk> wilayah desa adat nah ini dijadikan kepala suku ini Bendesa <laughs> adat itu yeah. oleh masyarakat jadi begini e, keterkaitan dengan e, dana yang sudah digelontorkan oleh pemerintah provinsi Bali lewat gubernur Bali itu bulan Januari sudah e, ada di kas desa adat itu nah awalnya sih kita di desa adat e, membuat program e, untuk kepentingan parayangan pawongan palemahan. Nah, itu awalnya karena sebelum itu kan belum ada pandemi Covid-19. Nah, kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 ini keluarlah instruksi Bapak Gubernur untuk membentuk Satgas Gotong Royong Penanggulangan Covid-19 di desa adat masing-masing di seluruh Bali gitu. Nah, kemudian yang pertama dalam rangka mengedukasi eh, kesehatan terutama memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, kepada grama desa Nah itu sudah direlokasi dana juga, ini, ini ada relokasi dana uh, yang 300 itu untuk pencegahan. Nah ini termasuk di dalamnya edukasi kesehatan kepada masyarakat, uh -huh. besarannya adalah 50 juta. Itu yang pertama keluar instruksi oleh Bapak Gubernur, sehingga kami secara langsung dan bergerak cepat bisa melaksanakan kegiatan itu dan membentuk satgas gotong royong memang di desa kemudian anggaran pun kita relokasi dan 50 juta itu kita pergunakan untuk membeli desinfektan uh -huh. ada hand sanitizer yeah. kemudian juga kita membuat uh, apa namanya sosialisasi uh -huh. bagaimana supaya masyarakat itu betul betul mengikuti anjuran pemerintah diantaranya istilahnya ngoyong jumah itu ya nah, ngoyong jumah diam yeah. di rumah yeah. nah, kemudian memakai masker rajin rajin cuci tangan itu kan setiap hari itu kita buat pamflet, sosialisasi lewat baliho, juga spanduk-spanduk itu kita memang tempat-tempat strategis di bidangan, itu kita pasang. Mm -hmm. Itu yang mm -hmm. pertama. Nah, kemudian ini berlanjut ini. Pandemi ini kan kita juga tidak akan paham kapan akan berakhirnya. Mm -hmm. Tapi muncul arahan atau instruksi yang kedua dari Bapak Gubernur untuk merelokasi dana yang 300 itu uh, lagi bisa dipergunakan untuk Fokus kepada dampak ekonomi, sosial, ekonomi mm -hmm. kepada masyarakat. Jadi, mungkin sudah beberapa bulan, masyarakat kita ada yang sekarang dirumahkan, mm. ada yang PHK. Nah, mungkin di wilayah kita juga, di bawah bidang kita, ada toko-toko yang tidak bisa buka lagi karena pembeli juga agak sepi mungkin ada yang punya usaha kecil-kecilan juga mulai sudah tidak bisa bergerak nah itu sudah dianggarkan uh, lewat instruksi Gubernur itu menggunakan dana anggaran bantuan Gubernur itu 100 juta rupiah dipergunakan untuk ini sekali disampaikan oleh Bapak uh, Bapak Pedas tadi Pak Wayan nah sehingga kita sudah bergerak itu kita sudah salurkan paket sembako kepada seluruh kramo itu nah, kalau kita kurang dana karena mungkin desa punya potensi jadi potensi itu kita tambahkan lagi. Baik. Di samping potensi yang diberikan instruksi oleh gubernur kita tambahkan kita jeda terlebih dahulu kita pending dulu nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali dan silakan anda yang ingin berpartisipasi di 03618948400 dan juga di 03618948401. anda bisa ikut kembali di sesi berikutnya kami akan kembali saat lagi Baik, pemirsa terima kasih di sesi yang terakhir ini masih dalam sosialisasi Nangun Saketi ke Bali menuju Bali Era Baru khususnya di Kota Denpasar. Sebelum kita lanjutkan lagi, ingat Anda bisa mengikuti polling yang berhadiah Nangun Saketi ke Bali. Ada banyak sekali hadiah yang sudah dipersiapkan. Silakan Anda bisa mengikuti pollingnya dan yang pastinya formatnya bisa Anda ketik NSKLB spasi kemudian ada jawaban yang harus Anda jawab tentunya. Kemudian silakan isi nomor KTP Anda dan kirimkan ke 082146134565 sekali lagi ke 082146134565 tentunya banyak sekali ada hadiah-hadiah yang sudah menanti bagi anda tentunya baik saya ke Pak Jero Bendesa Dumuniki kalau kita berbicara tentang ini berarti intinya sudah ada de dana yang yang dipersiapkan untuk Uh, bisa dikatakan ini uh, kita tidak bisa mengantisipasi sampai kapan nantinya pandemi Covid-19 ini sendiri Jero? Uh, sebenarnya begini, sama ketika di pemerintahan provinsi Bali ada uh, infocusing kan gitu. Sebenarnya kita juga di desa adat karena kita sekarang sudah ada penjabaran Program itu lewat APBD desa adat. Kita yeah. sudah punya program setahun, itu Nah, kita sudah punya program setahun, jadi paling tidak hal-hal yang sangat tidak prioritas, misalnya seperti pembangunan, pembangunan fisik, uh, pura, atau di apa namanya, di program-program yang belum bisa kita jalankan, itu kita uh, diamkan dulu. Uhum. Artinya, untuk... Uh, mengakali situasi ini kalau pandemi ini masih tetap berlanjut, jadi, jadi bisa dikatakan depending depending di pending terlebih dulu kegiatan program-program yang uh, tidak prioritas. Uh -huh. Nah, semuanya nanti akan seperti itu sama dengan ketika kita membahas infocusing di pemerintahan provinsi Bali, sama dengan kejadian kita ketika kita infokosing di KOPEN di desa adat. Gitu. Uh -huh. Itu persis akan begitu. Nantinya ada relokasi uh -huh. lagi. Saya pun selaku Bendesa adat Desa Adat pedungan itu merelokasi anggaran tambahan untuk pengamanan ini eh, apa namanya sosial dampak sosial ekonomi dua lagi 200 juta saya tambahkan hmm, sehingga biasa, saya gontorkan eh. paket sembako kurang lebih 3.000 paket hmm. sehingga tambahan dana dari Desa Adat itu sebesar 200 juta yang mungkin saya kerjasamakan koordinasikan dengan eh, lembaga hmm. perkreditan desa ya LPD Desa Adat pedungan gitu di sana saya koordinasikan sehingga LPD pun punya peran di sini dan mungkin nanti tahap tahap selanjutnya pasti akan ada jaring pengaman sosial lagi begitu. Mm -hmm. Dan ini sudah berjalan jeruk Dan sudah berjalan untuk tahap pertama ini, mm -hmm. sudah berjalan gitu Dan okay. yang tahap selanjutnya mungkin kita juga perankan banyar-banyar adat mm -hmm. di masing-masing banyar untuk juga ada jaring pengaman sosial di sana gitu. Mm -hmm. Setelah itu ada tahap selanjutnya, mungkin ada tahap-tahap untuk mengumpulkan para donasi yang berasal dari para pengusaha-pengusaha yang ada di bawah bidang desa adat, kita kumpulkan nanti kita bisa kan, nanti satukan donatornya itu, kemudian tahap selanjutnya untuk pengaman, jaring pengaman sosial ini kita lakukan untuk pemberian paket-paket uh, uh, yang lainnya gitu mm -hmm. Mm. Mm. Jadi gitu. uh, jelas sekali penang uh, kalau kita berbicara tentang penggunaan dana desa adat dari pemerintah provinsi Bali ini sendiri sudah jelas sekali transparan gitu. sekali kan, masyarakat, sangat masyarakat trans juga sangat 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 transparan mm. sebenarnya kalau kita di desa adat itu kan karakternya uh, berbeda-beda ya yeah. mungkin ada desa adatnya yang punya potensi mm. ada yang tidak punya potensi jadi yang terutama kan yang di wilayah-wilayah kampung desa adatnya mungkin tidak ada potensi nah, nah ini ini penggunaan dana yang 100 juta ini betul-betul ini yang berdampak dia. Betul-betul dialah arahkan untuk yang kena dampak. Nah, kalau kita yang punya potensi jelas berbeda cara penanganannya di sana mm -hmm. begitu. Tapi yang jelas gubernur sudah mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat uh, desa adat dalam rangka ini, memerangi Covid ini. Mm -hmm. Sehingga betul-betul nih semua bergerak, desa adat bergerak semua. Saya lihat juga begitu selaku Ketua Komisi 4, saya sering ke lapangan juga memantau di setiap kita masuk kampung itu kita sudah mulai disemprot itu dengan desinfektan. Hmm. Artinya desa adat berkerak semua di seluruh Bali gitu. Baik. Nah. Baik. Bapak Wayan selaku ketua Bapeda Bali ini sendiri apakah desa adat kalau kita baru tadi baru hanya mendengar dari <laughs> salah satu desa adat yang ada di Denpasar ini sendiri, apakah desa adat di Bali ini sudah memahami alokasi anggaran dana desa tersebut apalagi saat ini di saat pandemi Covid-19 ini sendiri? Oke. Okay. Oke, okay. Bli Skodana dan pemirsa Bali TV juknis yang keluar, jadi petunjuk teknis pengalokasian realokasi anggaran untuk penanganan Covid di desa adat sebagai wujud dari komitmen gubernur dan komitmen desa adat dalam rangka penanganan Covid di wilayahnya ini, laporan di Dinas Pemajuan Kemasyarakatan Adat di Provinsi Bali ini sudah semua menindaklanjuti. Bahkan semua desa adat sudah punya posko aja. Sudah. sudah punya Haji. posko. Uh -huh. Dan kembali ke Juru Bendeso tadi sampaikan Kondisi di masing-masing desa adat kan berbeda, beli mm -hmm. nah, Tentu saja pendekatan yang mereka gunakan, kemudian metode penerapan bantuan yang mereka terapkan juga nanti tentu berbeda-beda. Potensi yang besar LPD yang dalam tanda petik yang yang nah, kuat, nah, kemudian donatur yang banyak di satu wilayah desa, tentu ini akan memberikan dampak juga kepada penguatan jaring pengaman sosial yang ada di desa itu. Nah kemudian LPD yang dalam tanda petik kecil kemudian donaturnya sedikit tentu tidak boleh berkecil hati mm -hmm. karena bantuan dari APBN, APBD kabupaten kota dan APBD provinsi ini sudah siap. Artinya tinggal sekarang memvalidkan data, data itu supaya menutupkan. masyarakat kita yang terdampak, keramau kita yang terdampak ini memang masuk datanya sehingga nanti akan pasti mendapatkan bantuan. Nah inilah yang terutama kita arahkan kepada Jero Bendeso di Sejebang, Jagat, Bali Supaya mengupdate data selalu Pastikan keramo kita yang terdampak memang masuk datanya Supaya juga tidak terjadi double Dapat bantuan di APBD Provinsi, APBD Kabupaten, bahkan Pusat Tahu-tahu ada semeton kita yang harusnya Kalau layaknya dapat tetapi tidak, tidak masuk dapat. di data Malah hmm. tidak dapat Nah hal-hal seperti inilah yang harus di, dikoordinasikan di bawah, di lapangan oleh satgas gotong royong dengan yang tiang katakan tadi stakeholder lainnya relawan desa kalau ada misalnya yeah. di tingkat kelurahan di tingkat desa kemudian ada relawan-relawan lain ya sekarang kan banyak masyarakat kita niki keramau kita yang yang ringan tangan yang turun secara mm -hmm. bergotong royong atas inisiatif sendiri mm -hmm. jadi covid 19 ini sebetulnya dalam tanda petik memberikan hikmah kepada hmm. kita semuanya. Di balik musibah ini ada hikmah aja, ya. eh? bahwa ini ada semangat Kramo Bali mungkin untuk bergotong royong, oh, ya. untuk bau membau untuk mengeluarkan uh, potensi kekuatan-kekuatannya untuk membantu membantu semua kita membantu. yang terdampak. Nah, ini luar biasa. Ya. Ya. Nah, inilah sebetulnya makna suksmo nah, sukseman dari Bisi Nangun ini ke membangun kearifan lokal, meningkatkan memberdayakan kearifan lokal yang ada dan diterapkan dalam bentuk dalam berbagai bentuknya Terlebih lagi ketika sekarang kita menghadapi musibah besar, Niki. Mm -hmm. Nah tentu di balai itu kita harus selalu berdoa semoga uh, covid niki cepat berlalu. Kemudian pembangunan kita, realokasi anggaran ini uh, ter efektif, termanfaatkan. Kemudian kita kembali lagi ke rel. Pembangunan awal kita dalam rangka pencapaian misi besar kita ini. Nah mm -hmm. itu kira-kira beli. Juru Desa, ini dengan apa yang sudah dilakukan dari uh, Juru Desa sendiri untuk Desa Adat uh, Pedungan khususnya yeah. Niki sendiri, bagaimana dengan sambutan dari masyarakat dengan pelaksanaan uh, uh, di lapangan ini sendiri? Ya, seperti kata Pak Wayan, istri sendiri, adakah masyarakat yang nantinya, misalnya, tercecer, belum mendapat uh, bantuan dari, dari dampak ekonomi sosial, dari pengaman sosial ini sendiri? Ya. Kemana masyarakat ya. harus mengandung? Terima kasih, Pak Sukadana Karang, pemirsa Bali TV yang saya hormati. Uh, jadi, dengan kita sudah memberikan istilahnya, kita tidak ada perbedaan. Ya, kalau hmm. saya di desa adat itu kan tidak melihat uh, perbedaan karena... Sekarang pandemi ini kan sudah memberikan dampak terhadap seluruh elemen kehidupan masyarakat. Memang kalau kita jumlahnya terbatas, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapak itu, pasti ada kriterianya nanti. Ya. Artinya eh, yang terdampak itu adalah mereka yang putus hubungan kerja, mereka yang dirumahkan mereka yang sudah tidak bisa mencari apa nafkah secara ekonomi kan begitu tidak bisa bekerja lagi. Nah kalau saya kebetulan ada potensi, ada potensi yang saya garap kemudian untuk di desa adat itu, jadi saya tidak melihat itu karena saya lihat semua berdampak malah kalau saya prioritaskan misalnya si A karena begini kriteria si B, malah nanti yang lainnya juga muncul kecemburuan. Hmm. Jadi lebih baik dengan adanya potensi yeah. kita tambahkan di sana sehingga jadi secara merata mereka mendapatkan. Hmm. Jadi yeah. secara umum uh, mereka sangat respon dengan kondisi itu gitu. mm -hmm. Mm -hmm. Harapan jero bendesa sendiri dengan apa yang sudah dilakukan, kemudian kita tidak tahu kapan ini berakhirnya. Nah, ini harapan kita ya, karena kita kan uh, selaku orang yang paling uh, tahulah kondisi di masyarakat. Jadi, untuk memerangi COVID ini, yang pertama, ingat itu kan pemerintah selalu mengeluarkan arahan, yeah. mengeluarkan uh, instruksi. Itu kita ikuti, misalnya kita keluar rumah pakai masker. Uh -huh. Itu ingat selalu, yang kedua uh, kita harus selalu uh, ini, kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah. Ya, untuk memerangi COVID. Yang ketiga, mungkin yang paling penting juga ini cuci tangan ini sebelum kita akan melakukan interaksi dengan yang lain. Mungkin arahan-arahan yang lain juga edukasi kesehatan ini penting terus dilakukan terhadap keramau kita, terhadap warga kita, sehingga eh, tingkat kedisiplinan masyarakat itu sangat menentukan akan berlangsung lama atau tidakkah pandemi ini gitu. Kalau kita semua sudah disiplin, saya yakin saya yakin-yakinnya pandemi ini akan segera berakhir gitu. Itu mm -hmm. baik Pak uh, Bapak Wayan selaku ketua uh, kepala Bapak, okay. Bapak Bali ini sendiri tentunya uh, di situasi yang okay. tidak menentu saat ini tentunya uh, banyak sekali efek-efek apa -efek, uh, dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tentunya ini akan mempengaruhi juga terhadap okay. uh, program Betul. Uh, visi misi dari Betul. pemerintah Provinsi Bali. Harapan Bapak. Okay. Uh, Beli skoda dok, kita di perencanaan pembangunan daerah kan punya urutan prioritas program pembangunan. Uh -huh. Jadi, mana yang memang langsung menukik kepada capaian visi, mana juga yang memang uh, unsur pendukung, dan seterusnya. Artinya, ketika kita sekarang melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID, karena realokasi ini kan prioritas harus yeah. nah, tidak boleh diabaikan. Nah, jadi semua. Fokus sumber daya pikiran kita arahkan untuk penanganan COVID ini, maka ada pengalihan kegiatan-kegiatan yang seperti di desa adat yang kurang penting, kurang prioritas. Setelah itu, kita ambil dananya. Nah, dengan harapan nanti penanganan COVID ini teratasi dan hmm. cepat selesaikan seperti itu. Hmm. Nah, ketika nanti situasi normal, mudah-mudahanlah, mudah-mudahan, maka kita kembali ke rel pembangunan. Nah, rel perencanaan yang sebenarnya dalam rangka pencapaian target dan capaian visi misi kita. Nah, oleh karena itu untuk sementara ini kita siapkan sudah dana, kita sudah siap dana dari realokasi anggaran tahap pertama dengan tetap mengantisipasi seandainya ini berkepanjangan karena semua juga tidak tahu kapan akan berakhir. Harapan kita kan cepat berakhir uh -huh. sehingga kita kembali realokasi dana yang awal ini kita kembalikan. Tetapi kalau ini harus terus berlanjut, mudah-mudahan tidak kan begitu, kita pun menyiapkan skenario-skenario skenario berikutnya. Mana prioritas program yang memang kita tunda dulu, dan seterusnya? Uhum. Jadi, pemerintah daerah sudah siap dengan beberapa skenario bahwa prioritas untuk alokasi anggaran sekarang adalah untuk penanganan dan penanganan pencegahan COVID-nya, kemudian penanganan dampak ekonomi dan dampak sosialnya. Dan ini sudah uh, pemerintah provinsi Bali siapkan. Mm -hmm. gitu boleh. baik kita harapkan uh, mudah-mudahan cepat lalu ya Pak okay. mudah-mudahan uh, tentu, Pak mudahan, tentu Juro, terima kasih sudah yeah. sharing di sini yeah. Yeah. sekali lagi jaga kesehatan tentunya kasih. tetap uh, juga, melakukan yang terbaik bagi masyarakat tentunya dan sekali sosialisasi enggak. edukasi yang positif kepada masyarakat tetap yeah. penting. Leslie mm -hmm. jadi mohon didukung oleh teman-teman di Bali TV karena bagaimanapun nanti pemberitaan yang destruktif, yang negatif tentu akan membuat pesimisme mm -hmm. dan dia malah ya malah panik. takut. Nah, kalau kita positif, dia kita panik. bangun optimisme, bangun kekuatan, pemberdayaan, semangat gotong royong di seluruh elemen masyarakat, masyarakat kita. Kan. Nah, ini kita yakin Covid akan bisa kita atasi dengan Pastinya, cepat Mudah waspada tetap waspada tetap jangan berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Baik. Sekali yeah, lagi terima yeah, kasih, yeah, terima yeah, kasih yeah, juga yeah. bagi Anda yang saat ini di rumah aja menyaksikan kami. Saya Madi Suka dan Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om, Om. Santi, Om. Santi, 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 Santi Santi Santi. Om.